Ini adalah mobil yang sudah aku kerja keraskan selama ini. Ini adalah hasil jerih payah dari Mas Gilang, kakak asuh. Adik asuh adalah. Respect. Kali kan gitu. Datang ke Polres tanpa deg-degan ya. Misalnya mau ancaman buat aku, yeah. Dia langsung. Udah. Babi udah balik? Udah bangun belum ya? Ayo mau bangunin. Bangunin ya. Coba nih. Harus pakai masker. Iya. Yeah. Karena gue yakin babi belum gosok gigi. Yo, Mas. Dia enggak masuk juga. Udah berak, udah tutup. Bisa diintip. Bang Be. Ya. Mas Gilang udah nanya. Iya, yuk. Jadi, itu ada janji. Jam 8 kita harus cabut dari hotel ini. Ini udah ya, dilihat. Aku ganti baju nih ya. Kan ini ada kamera, buka, tiba-tiba buka celana. Lo kan bisa disensor. Ya udah gak usah kan ini. Editor ada kan, bisa disensor. Ada. Ya udah. Aman. Tapi gak mau kayaknya mau disensor. Kita gak akan sensor sih sebenernya. Ya udah, gak apa-apa. Kok gak ada bedak sih? Tumben gue ketemu dia tanpa bedak ya? Jangan dong bos, capek nantinya. Biasanya kan keluar mandi dibedakin ya? Iya. Kita akan ke Kapolresta Malang bersama dengan Bang Babe buat podcast dengan Pak Buher. Dan setelah itu kita akan ke office-nya MS Glow. Kita akan melihat seperti apa kantor dari MS Glow yang membuat seluruh penggunanya glowing. Iya kan? Kita akan lihat keseharian kita hari ini di MIB Marcel Inn Backstage. Kita udah ada di mobil nih. Ini adalah mobil yang sudah aku kerja keraskan selama ini. Ini adalah hasil jerih payah dari Mas Gilang dan juga Mas Hendy yang sudah baik pada kita. Ya, mudah-mudahan ntar kapan-kapan lah ya, Lip ya. Amin. Keluar-keluar kita disambut dengan pintu terbuka seperti ini. Kalau pintu gua kan dibukanya kan begini nih. Nah, kelamaan dibuka kan bisa ada mobil lewat. Oke, kita akan masuk mobil. Kok lepas sepatu? Hah? Kok lepas sepatu? Biar gak kotor. Biar gak kotor. Bisa nih. Oh, manual. Nah. Ini manual, Lip. Oh iya. Sebenarnya. Sebenarnya. Bu. Gila lu lihat tuh. Ini adalah salah satu mobil yang bisa dilihat Tuhan. Dari atas udah kelihatan. Jadi lu jangan aneh-aneh kalau naik mobil ini dah. Lu lihat tuh, buset. Lebar banget ya. Ini kalau di Jakarta, Lip, 700.000 nih kosan ini. Selebar begini. Belakang kamar mandi ya? Itu kamar mandi. Ini ruang tamu. Udah ruang tamu segini nih, udah. Orang datang udah enak banget ya. Sampai kap mesin ya kan. Caur banget ini. Gini lah. Gimana? Mau ditutup? Betul. Mau tidur? Aduh. Tidur lagi aja ya. Mau pijit nggak bisa. Pijit. Kan nggak ada kamu pijit. Tapi di hotel ada jam 2 ntar pijit. Tapi kita udah balik. Udah balik. Aduh enak kali lah. Udah. Oke, kita akan menuju ke Polres Malang bersama dengan abangku tercinta, abangku tersayang. Aduh. Dan terlucu di dunia. Siapa lagi kalau bukan Uus. Kita udah mau belah jalan ya. Belajaran nih. Iya, kita belajaran. Jadi
Kabarnya sih katanya kalau misalkan kita pakai patwal itu bisa menghemat 15 menit. 15 menit. Betul. Jadi yang harusnya kita sampai sana 30 menit, kita bisa sampai sana di 45 lah. Oh, ya. Kalau jadi lama. Jadi 15 menit. Tapi kalau ketangkep patwal ya ketangkep patwal. Kalau gini ada razia lewat ya. Lewat, lewat. Bahkan orang yang razia dirazia sama dia. Saking bagusnya. Jadi oke, kita akan menuju Kapolresta Malang. Mudah-mudahan kita tidak telat. Dan mudah-mudahan hari ini lucu ya. Amin. Love you. Kita akan podcast bersama dengan Bapak Budi Hermanto. Kemana gue nih? Izin. Kakak asuh. Adik asuh adalah. Kakak asuh langsung. Jadi ditutup matanya terus dipeluk. Mari Pak, izin. Adik asuh andalan. Kakak polisi ya, Mas? Siap. Kita mau gelar perkara dulu nih. Kita akan press conference. Woi, Bu. Mereka mau konser. Jangan press conference dong. Mereka mau konser. Mereka mau podcast hari ini. Podcast klarifikasi? Enggak ada klarifikasi. Jadi ini adalah momen ketika kita datang ke Kapolres. Datang ke tempat Polresta. Polresta. Ini Polresta Malang ya? Polresta Malang, betul. Polres Kota Malang. Polresta Kota Malang ya. Iya, Polresta Kota Malang. Pas mau dicek dulu, Mas. Siap, Komandan. Apa kali kan gitu datang ke Polres tanpa deg-degan ya. Aman saya, tes urin juga aman. Oke deh, kita akan menuju ke lokasi selanjutnya. Ke Office MS Glow. Office MS Glow, ini aku belum pernah nih. Kau belum pernah juga kan? Aku belum pernah. Oke, kita penasaran nih. Siapakah yang akan membuat racikan-racikan terbaik. Betul. Untuk mengglowingkan Indonesia? Betul. Kita menuju ke sana, oke? Okay. Ya, benar sekali kita udah sampai di Office dari MS Glow. Kau di tempatku, aku tempatmu. Aku mau nanya. YouTube Bonjeng, ada sendiri official Bonjeng. Talentnya kan kau. Yang diulang undang Mas Gilang kau. Tapi tayangnya di channel Mas Adi kau. Tapi tayangnya di channel YouTube dari kemarin. Nama channel YouTube apa? Bonjeng official. Jadi pertanyaannya, yang kemarin kita di bandara itu untuk siapa? Untuk Cia. Makanya untuk kau. Makanya males-malesan kemarin. Iya, begitu. Iya, iya, iya. Kamu mau di kontenku aja enggak? Kita di sini aja. Dia dari belakang-belakang aja juga. Kita dari belakang-belakang aja. Pindah dah. Gua jangan tutupi kameraku. Awas. Ya, udah. Oke, kita fokus di sini aja ya. Kita hari ini sudah berada di kantornya MS Glow. Betul, Office MS Glow dan ini adalah konten yang akan dibagi dua ya. Bagi dua. Untuk Bang Babe sama aku juga. Dan sebelum masuk kita harus ngecek dulu. Sudah lengkap semua di sini. Kita pertama nih, kita lihat dulu. Kita lihat di sini. Nah, ini lihat nih. Eh, kamu mau konten enggak di sini? Coba nih. Ini lihat nih. Enggak ini, rekam dong, kan kau rekam. Coba lihat. Nih, ini dari HP di sekarang lewat-lewat dia ya. Iya. Ini lihat nih. Udah males ah. Halo. Ya. Eh, kau bikin apa di sini? Ngapain? Ini mah nih. Ini modus sebenarnya. Dia ini enggak bakal direkam, cuman biar bisa nempel-nempel terus. Iya. Jadi ini adalah office dari MS Glow. Jadi kalau kita di sini bisa teriak-teriak, bisa bebas karena
kantor office MS Glow ini bagi kita adalah home ya. Home, rumah. Ini adalah rumah dari para seluruh brand ambassador. Yang sudah kesini adalah semua berlangsung seperti ini. Yang namanya rumah bebas, Mbak. Sini nggak ada nasi padang, ini nasi padang. Iya. Yang namanya rumah sudah semua. Bebas. Saudara. Boleh minta nomor teleponnya? Kan saudara saya sudah kenal dong. Antigen dulu ya. Antigen. Wah, masa masuk rumah sendiri pakai antigen? Boleh. Rumah sendiri pakai antigen. Kita udah PCR kemarin. Itu ibarat kalau misalnya pulang ke rumah gitu kan. Terus ada yang jaga di rumah, Pak. Betul. Mohon maaf itu PCR dulu. Yang punya rumah kan kita. Home. Kita pesawat jam berapa ya? 12.30. 12.30. Coy, harus cepet, coy. Deket loh, ini udah bandara. Dekat banget. Dekat banget. Dekat banget. 1 kilo cuman 1 kilo. Benar? 1 kilo. Bos aku itu. Enggak peduli aku. Kupukul semua. Iya udah maaf. Lah miskin kupukul. Maaf, maaf. Kubakar kan. Iya, maaf, maaf. Bagus. Itulah enaknya. Enaknya kita mempekerjakan bulldog. Kalau ada apa-apa bisa dilepas. Ada apa-apa bisa dilepas. Berantem sama anjing sama ular bisa. Kau harus cari, orang-orang yang mental bulldog. Iya. Siapa emang temperamen itu? Temperamen itu. Dia kalau misalnya ada orang misalnya mau ancaman buat aku, dia langsung. Kalau tadi nggak kucium kepalanya, nerekam. Jangan, nerekam. Halo. Ya, ayo, sekarang kita lagi di kantor MS Glow. Kita lagi mau ngebahas bisnis. Barber itu. Ya. Jadi bawahnya open mic kayak kami bikin barber shop. Atasnya bisa diem dulu. Bisa diem dulu. Kan bos lu lagi ngomong, gua bantuin opening. Lu bangsat lu memang. Lu memang enggak tahu terima kasih lu. Maaf, maaf. Tim Marcel memang kayak gini ya? Ya maaf. Maaf. Bagus.